Hello Edusport, hasil Liga Champions antara PSG versus Manchester City. Hasil Liga tadi malam berakhir dengan skor 1-2. Bermain di Parc des Princes dalam laga pertama semifinal UCL 2020-2021, tim tamu sempat tertinggal oleh gol Martin Hoss di menit ke-15. Namun Kevin De Bruyne menit 64 dan Riyad Mahrez menit ke-71 bisa membalikkan kedudukan. Dilansir dari Tirto.id, dengan kemenangan penting pada hari Kamis 29 April 2021 ini, Manchester City tinggal membutuhkan hasil imbang dalam laga kedua semifinal Liga Champions di Stadion Etihad. Bahkan kekalahan 0-1 di kandang akan tetap membawa The Citizens lolos ke final UCL dengan faktor agresivitas gol tandang. Sepanjang 63 menit, PSG yang bermain lebih defensif mampu unggul dari Manchester City. Namun, dua momen istimewa pada paruh kedua The Citizens membuat situasi berat bagi pasukan Mauricio Pochettino. Di sisi lain, ini menjadi peluang terbesar City menjadi champion UCL sejak kedatangan QCI ke kubu mereka. Dilansir dari tribunjateng.com, hasil babak 2 skor 1-2 PSG versus Manchester City Liga Champion Mahrez balikan keadaan. Manchester City membalikkan keadaan lewat gol Riyad Mahrez dari eksekusi bola mati dalam duel Paris Saint-Germain PSG versus Manchester City di babak semifinal Liga Champions Rabu malam atau Kamis 29 April 2021 dini hari. Demikian informasi yang dibagikan, semoga bermanfaat.